Asian Games nih ya. Betul banget. Masih ngomongin tentang highlight dari Asian Games. Ini selain semarak dengan ribuan kembang api, malam pembukaan Asian Games 2008 ini, 2018 ada juga bertabur bintang. Jadi penyanyi berdarah Indonesia berkarir internasional Anggun J. Sasmi dan juga jazz solo pianist Grammy Award nominee 2017 Joey Alexander berhasil menyihir 40.000 penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mainkan dengan jari-jari mahirnya, Joey mendentingkan melodi Gending Sriwijaya di atas piano di opening ceremony Asian Games 2018. Nah, selama kurang dari 5 menit, pianis berusia 15 tahun ini membius penonton dengan aransemen lagu tradisional Indonesia. Ya, ini tidak hanya Joey, tapi penyanyi berdarah Indonesia, Anggun C. Sasmi, ini juga menggebrak malam puncak opening ceremony Asian Games. Ia membawakan lagu berjudul Pemuda ciptaan Caesaro di akhir tahun 1970-an. Suara Anggun ini memecahkan keheningan malam di Gelora Bung Karno. Wow, saya memang ketermangu. Kamera udah ke saya masih bengong ngeliatin Anggun. Ini kemudahan opening ceremony Asian Games 2018.